Mau coba yang namanya nasi campur sultan. Ini kalau nggak sultan nggak bisa makan nasi campur warung Made. Nasi campur biasa itu kan harganya 12.000, ya mentok 30.000 lah. Ini 120.000 belum plus-plus. Kalau nggak sultan jangan makan di sini. Nih, penampakannya 120.000. Look at this. 120.000 dalam satu piring. Mantul kan. Jadi isinya ternyata banyak ya. Kayaknya saking banyaknya saya nggak hafal. Ntar aku ambil contekan. Jadi nasi campurnya itu isinya ada nasi putih, tumis terong bulat, tumis jagung manis, ayam sisit, ayam serai, ayam kalas, rendang sapi, keripik tempe, tempe santan, lawar nangka, ikan tuna, cerancam, ikan teri goreng, tumis bayam, rendang tahu, kacang tanah goreng, tempe manis, tumis pare, tuna sambal merah, pepes tahu disajikan dengan sate lilit dan sambal merah. Apa nggak lu? Kayaknya sih udah komplit semua ya. Sekarang waktunya kita coba. Oke, kayak pembuktian kita coba aja langsung. Pertama saya mau coba sate lilitnya. Terus 20.000 sate lilit cuma dapat satu. Enak. Manis-manis terus ada aroma santannya gitu. Nice. Keripik tempe. Ya. Rendang. Enak. Tempe. Enak. Tahu. Tahu juga enak. Nih. Rebung. Enak. Ada ayam juga. Enak. Sambal enak. Makan pakai nasi, terong, sama ikan asin. Dicampur. Jangan dicampur. Kalau campur nggak enak. Karena di sini jenisnya banyak. Dia harus coba satu-satu, jangan dicampur. 120.000 worth it atau enggak? Itu terserah kalian deh. Karena pilihannya di airport ini cuma dikit. Ya akhirnya saya memilih untuk makan. Karena yang lain nggak jelas. Kalau ini sih jelas, karena dia kan sudah... Satu tahun berapa sih? Kalau ini itu jelas banget, karena dia itu sudah ada dari tahun 1989. Dari zaman kos kecil, sampai sekarang udah gede, nggak ada dikit. Masih ada dan masih eksis, bahkan cabangnya mulai banyak. Mantap. Kalau dilihat bagian favoritnya mana, terus aku nggak tahu. Karena semuanya rata-rata enak semuanya. Dan ini 120.000 belum pajak, 10 plus 7% service tax. Tambah-tambah harganya ini bisa hampir 450.000. Wow. Gak usah dipikirin. Yang penting makan nikmat, bayar nyantar. Kayaknya 120.000 plus-plus nih kalian bisa sharing deh. Gak usah aku dimakan sendiri. Asli banyak banget, lauknya tuh banyak. Pare, ada tuna. Wah, gila. Banyak, men.
asli kenyang, tapi memang rasanya itu benar-benar enak, nggak bohong. Dari dulu sampai sekarang kayaknya memang benar-benar terjaga kualitasnya ya. Jadi Paromade kebanggaan Bali, nggak buka cabang di mana-mana lagi di luar kota, cuman ada di Bali aja. Akhirnya habis juga John. Tadi mungkin niatnya pengen makan kerupuk, pakai kerupuk ya. Tapi begitu tahu kerupuknya harganya 20 ribu, mundur John.